Ahoy, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita kembali bertemu dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, usaha peternakan ayam terbakar, kurir narkoba asal Aceh ditangkap, korban penyiraman air keras. Di samping berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ainul Syahdin, inilah Tangkis selengkapnya. Ya pemirsa, kandang usaha peternakan ayam berikut 5.000 ekor ayam yang berada di pemukiman warga di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, ludes dilalap si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik kandang ayam mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Kebakaran yang berlangsung sekitar 1 jam ini menghabiskan seluruh kandang usaha peternakan ayam berikut 5.000 ekor ayam milik Arifin, warga Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Jumat kemarin. Api yang tiba-tiba muncul dari dalam kandang ayam dalam hitungan menit langsung membesar dan menyambar tabung gas yang ada di sekitarnya, hingga menyebabkan ledakan tabung gas yang berada di sekitar kandang ayam. Pemilik kandang ayam yang saat itu berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak. Dua unit mobil pemadam kebakaran langsung diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api yang menghanguskan kandang beserta isinya. Menurut pemilik kandang, api tiba-tiba muncul diduga akibat arus pendek listrik. Awalnya kebakaran ini diketahui siapa, Bang, yang mengetahui? Saya awal? Yang tahu. Abang sendiri? Iya. Jadi tiba-tiba ada membesar nggak? Iya, iya. Nggak bisa tolong lagi. Orang naik, aku karena sudah panas sekali, kurasa. Bang, apa penyebab kebakaran? Kurasa arus pendek lah itu, Pak. Arus pendek? Iya. Kira-kira di besar apinya di atas kan. Bukan ada apa-apa di, apa kan gitu. Jadi, kalau marah kali apinya kenapa, Bang? Kenapa ini ada gas ini? Tabung gas? Iya, meledak terus tabung gasnya itu. Bang, kerugian ditaksir kira-kira berapa, Bang? 500 juta. 500 jutaan? Hmm. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Beralih ke Medan, pemirsa, penghentian pembangunan toilet Satpam oleh Trantip Kecamatan Medan Barat di Komplek Deli Indah Kelurahan Pulau Brayan mendapat protes keras dari warga komplek. Sejumlah personil kepolisian dari Binmas dan Intel Polsek Medan Barat terpaksa turun ke lokasi keributan untuk menenangkan situasi. Keributan antar warga Komplek Deli Indah dengan pihak Trantip Kecamatan Medan Barat ini cepat dilerai oleh petugas kepolisian Binmas dan Intel Polsek Medan Barat. Penghentian pembangunan kamar mandi atau toilet di Komplek Deli Indah, Kelurahan Pulau Brayan ini dipimpin langsung oleh Eko, Kasih Trantip Kecamatan Medan Barat. Teguh, warga Komplek Deli Indah yang keberatan atas pembangunan toilet untuk Satpam ini, mengaku alasannya keberatan karena posisi toilet yang dibangun persis berada tepat dia biasa memarkirkan mobilnya. Teguh juga tidak menampik kalau penghentian pembangunan toilet Satpam ini atas pengaduannya kepada pemiliknya bernama Dr. Indra Wahidin dan anggota DPRD Medan Wong Chusen. Saya pagi siap mandi, udah habis itu keluar. Ping sana katanya keberatan ini katanya, saya bilang kepri. Kalau sama Bapak Dr. Indra Wahidin, itu paman kita hanya meminta beliau untuk membongkar dan memindah kamar mandi ini ke samping bangunan, itu aja. Ah, sisanya nggak ada lagi. Oh, jadi ada dugaan memang Pak Indra Wahidin yang intervensi semua anggota Dewan termasuk Pak Yama Pemko Medan ya? Kalau Pak Indra intervensi sih, kerasa kurang tahu ya, jujur aja kurang tahu. Warga Komplek Deli Indah menyesalkan sikap Trantip Medan Barat yang ngotot untuk merobohkan toilet yang hanya berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter saja. Sementara Teguh, warga yang protes atas pembangunan toilet, jelas-jelas menutup drainase serta menutup gang kebakaran untuk parkir mobilnya, tidak pernah diambil tindakan. Padahal warga Komplek sudah membuat pengaduan keberatan ke Camat Medan Barat dan Satpol PP Kota Medan. Tentunya sudah bertemu antara orang yang keberatan dengan pengacara, ya kemudian nanti kita sikapin kembali, Pak.
kalau memang itu tidak sesuai dengan prosedur, kita tindak. Kalau untuk bangunan gimana bang? Kalau untuk bangunan itu saat ini masih terdilanjutkan ini ya. Warga Komplek Deli Indah berharap Wali Kota Medan Jurma Eldin menindak Camat Medan Barat yang dinilai tidak netral, serta memohon pimpinan PDI Perjuangan untuk menindak Wong Chusen karena dianggap warga telah mencemarkan nama baik partai. Apalagi pembangunan kamar mandi atau toilet ini karena prihatin warga komplek pada satpam komplek yang tidak memiliki tempat untuk buang air. Dari Medan, kontributor iNews melaporkan. Ya, aksi komplotan perampokan terhadap dua orang kakek yang terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial akhirnya berhasil diringkus Polsek Medan Kota belum lama ini. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Pelaku terhitung sudah dua kali melakukan aksinya. Inilah hasil rekaman CCTV aksi komplotan perampokan di Jalan Lahat, Kelurahan Seirenga 11, Kecamatan Medan Kota. Peristiwa ini terjadi pagi hari terhadap dua orang kakek. Dalam rekaman CCTV, komplotan perampok yang berboncengan berjumlah 4 orang datang menghampiri seorang kakek yang sedang menyapu halaman, langsung dianiaya pelaku sambil berteriak minta tolong. Dari dalam rumah abang korban, Aho dengan membawa gagang sapu membantu korban langsung menghajar para pelaku. Aksi hero kedua kakek ini pun berhasil melawan para komplotan perampok. Keempat pelaku langsung melarikan diri. Aksi perampok terekam CCTV ini menjadi viral dan menjadi bekal kepolisian meringkus kedua pelaku, masing-masing RPL warga Jalan Nusa Indah Raya, Desa Marindal, Kecamatan Patumba, dan rekannya EP warga Jalan Brigjen Jen Hamid, Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti satu buah pisau, baju pelaku, kartu ATM, dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Keluarga korban, jadi modus mereka sudah berubah. Kalau dulu disebut begal itu kan di tengah jalan, ya. Kemudian dia ambil barang itu di tengah jalan, dipepet, ditarik. Nah sekarang mereka bukan begal lagi namanya, tapi memeras orang. Memeras orang, orang jalan pagi hari dimintain duit, ya dimintain uang. Itu orang lagi duduk-duduk di sini, pepet sama dia dimintain uang. Modusnya berubah. Tapi kita tahu modus mereka berubah. Oleh karena itu kita tidak menganggap ini sesuatu hal yang kecil. Kita akan melakukan upaya mengejar mereka sampai kemanapun. Yang ketiga apa? Tanmor. Guna keperluan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku diboyong ke Polsek Medan Kota dan dikenakan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Adi Palapaha Rahab, iNews melaporkan. Sementara itu, dua pelaku perampokan berhasil ditangkap warga gara-gara sepeda motornya mogok. Alhasil, pelaku babak belur diajar warga, bahkan keduanya dimasukkan ke dalam selokan parit. Beruntung petugas cepat tiba di lokasi dan mengamankan pelaku ke Polsek Percut Setuan. Sementara dompet yang dirampok hilang di lokasi. Inilah kedua pelaku MB warga Jalan Pembinaan Hilir Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Setuan. Sementara rekannya BP 13 tahun warga Jalan Pelaksanaan Dusun 4 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang. Saat dikirim petugas ke Mako Polsek Percut Setuan, pelaku dalam kondisi sempoyongan dan basah kuyup akibat dimasukkan warga ke dalam selokan parit. Petugas pun langsung mandikan pelaku. Beruntung nyawa kedua pelaku berhasil diselamatkan polisi dari amukan massa. Kejadian berawal usai pelaku melakukan aksi jambret di bundaran kompleks MMTC, Jalan Selamat Ketaran, Desa Medan Estate. Korban Rosi, warga Pasar 10 Desa Bandar Kalipa, Percut Setuan, tengah berjalan kaki tiba-tiba dari arah belakang korban melintas sepeda motor jenis Yamaha RX King yang dikendarai pelaku, langsung menarik tas korban. Spontan korban teriak rampok, warga pun mengejar pelaku. Namun sial, tiba-tiba sepeda motor pelaku mogok di depan Rumah Sakit Haji Medan. Warga pun berhasil menangkap pelaku dan dengan leluasa pelaku dihakimi hingga babak belur. Sementara barang bukti tas milik korban raib di lokasi. Bun, enggak lah, enggak apa-apa kok.
mereka datang langsung dari belakang, langsung diambil tasnya, ditarik langsung gitu, tasnya udah gitu aja. Terus tuh pas kami kejar di rumah sakit Haji, udah langsung dibukuin masa. Dibukuin masa ya. Apa aja tadi di dalam dompet? Di dalam dompet tadi STNK, SIM, sama KTM, sama KTP. Sama KTP. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Parcisetuan dan dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Adi Polapaharahap, iNews, melaporkan. Kurir narkoba asal Aceh ditangkap. Beritanya sesaat lagi, tetaplah di Tangkis. Kepuasan kinerja terhadap pemerintah menjadi rangkuman informasi yang menemani waktu istirahat malam Anda, dibawakan secara lengkap dan mendalam dari dalam dan luar negeri. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di menampilkan berita terhangat yang terjadi sepanjang hari. TNI hingga saat ini masih menunggu jawaban resmi terkait kecepatan Panglima TNI Jenderal. Dalam iNews Malam setiap hari pada jam berikut hanya di iNews. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran. Senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Ini informasi apa? Dalam Special Report pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Pribumi ditindas dan dikalahkan, kurang tepat. Sudah mengklarifikasi sendiri Pak bahwa jutaan aspirasi, mimpi mereka untuk negeri. Tentu itu dinamika menurut saya. Dasarnya kata-kata atribusi diri untuk siapa sekarang? Karena Indonesia harus tahu. Ini saatnya bagi Anies untuk menjelaskan kepada publik. Kutip dengan penuh. Dalam Talk to iNews setiap Senin, Selasa, dan Jumat pada jam berikut hanya di iNews. Berita adalah kebutuhan dan informasi. Berita adalah fakta nyata. Berita dapat memberikan sebuah solusi. Berita adalah jendela wawasan. Berita terbaik dan terfaktual dari dalam dan luar negeri hanya di iNews sore. Hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews.